pihak-pihak yang ingin melanjutkan masalah ini ke ranah hukum, kami menghormatinya. Karena kita berada di negara hukum, maka setiap warga negara punya hak untuk melakukan respon-respon asalkan ada koridor hukum. Tapi kami juga mengingatkan bahwa jangan sampai ada respon yang juga melanggar hukum, seperti adanya penghadangan pengajian yang dilakukan oleh beliau Gus Mafi, atau upaya-upaya pelanggaran pengajian yang beliau lakukan. Jangan sampai terjadi, karena itu juga sebuah pelanggaran. Kami menghormati hak masing-masing warga negara asalkan itu sesuai dengan hukum. Kami juga meminta semua warga melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan hukum. Maka untuk merespon situasi ini, kami menginstruksikan kepada semua kader Nahdlatul Ulama, apakah itu Banser, Ansor, Pakar Musa, dan kader-kader yang lain, untuk selalu waspada terhadap adu domba yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan apabila ada pengadangan-pengadangan dakwah atau pengajian yang dilakukan oleh para kiai NU, maka sudah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai kader NU untuk melawan itu semuanya, melawan upaya-upaya pengadangan dan penggagalan pengajian-pengajian yang dilakukan oleh komunitas yang melanggar hukum. Maka kita instruksikan untuk semua kader Banser, Ansor, Pakar Musa, dan kader NU semuanya untuk siaga dan membentuk dan mengkoordinasikan pasukan inti untuk korps pengawal kiai, dan lakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dengan catatan koordinasi dengan pihak aparat, apabila merasa respon aparat mungkin kurang cepat, maka silakan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan selama dalam koridor hukum, dan meminta restu dan meminta koordinasi dengan kiai struktural maupun kultural Nahdlatul Ulama di tempatnya masing-masing.